Nah, tapi kamar yang tengah banyak gitu aja. Enggak perlu semuanya. Okay. Apa sih namanya? Berit. Nah, ibu-ibu remaja putri, ibu-ibu kakak. Kan berit tikus. Berit apa? Tikus. Tikus. Okay. Oh, tikus. Iya. Ya, tikus. Jadi aku pindah. Oh, karena karena di kamar tengah banyak tikus. Kenal Prabowo nggak, Mas? Kenal. Ketemu di mana sama Prabowo? Kemarin di Senayan. Datang ke GBK? Datang. Menurut Anda, pemilu ini ada kecurangan nggak? Ada sih, ada. Soalnya pas... Apa ya? Pai gitu. Nggak, menurut Mas ada kecurangan? Iya. Dari mana curangnya? Dari hasil suara. Ya, maksudnya curangnya itu dicuranginya bagaimana? Ini topi A, maksudnya apa? Antraks. Asep. Tepuk tangan buat Arul. Kita kali ini sudah hadir salah seorang edukator ya. Dia satu circle sama Skinny Fabs. Karena dia kontennya, saya lihat dia bikin konten jawab-jawabin pertanyaan orang. Dan dia juga ngasih-ngasih saran, ada bahasa Inggrisnya juga ya? Yeah. Maksud ya? Salah satu videonya adalah ini videonya. Oh, bukan itu, ini dia videonya. Lu masih sekolah kah, Bang? Oke, kita tarik dulu dari sejarah aku. Aku lulus SD 2017. And then, setelah lulus SD, aku gap year dulu 1 tahun di rumah. Setelah itu, aku berangkat ke Bogor untuk menuntut ilmu garis miring pesantren. Setelah menuntut ilmu, aku pulang di 2022. Dan sampai sekarang, aku diam di rumah. Tapi, diam di rumahnya juga, aku ngaji. Nah, jadi Arul lulus SD gap year. Iya. Yeah. Gap year 1 tahun. Gap year SD udah gap year ya. Keren, biasanya kan lulus SMA gap year dulu baru kuliah. Ini SD gap year. Gap year. Berarti English, you English good? Yes. You can speak English fluent? Sikit-sikit. Don't cry, don't cry. Your eyes red. Kenapa matanya merah, Bro? Kurang tidur. Ya, biasanya ya. Tidur jam berapa? Pagi. Cuk, malam ngapain? Ya gitu. TikTokan. TikToker saja nggak sampai pagi TikTokannya. Maksudnya ngapain tuh sampai pagi? Gabut aja gitu, gabut. Saking nggak ada kerjaannya. Sampai pagi. Sampai pagi. Warna nyoblos apa? 02. 02? Wah, gak percaya saya. Lah. Arul ini juga kontennya dia ngasih-ngasih saran-saran orang ya, kalau gak salah ya? Saran-saran, ya. Berarti Arul ini paham soal... Biasanya ngasih saran soal apa? Yang nanya soal apa biasanya? Ya, kalau biasanya pertanyaannya suka random gitu. Kayak kemarin aja ya yang nanya. Gimana caranya biar... Ya kan kalau ada... Apa sih kalau mandi adus? Mandi adus? Mandi ya? Mandi. Adus. Mandi besar, mandi besar. Oke. Okay. Nah, airnya gak ada. Boleh gak kalau pakai kalau diganti pakai mandi bola? Kalau mandi besar gak ada air, boleh gak mandi bola? Iya. Terus jawaban Arul gimana? Ya boleh-boleh aja sih. Berarti Arul kesibukannya selain TikTok kan guru ngaji juga ya? Ya bisa di malam doang sih ngajar. Malam doang? Malam doang. Sebelum TikTok kan ya? Sebelum TikTok kan. Ngajinya ngaji kitab kuning tadi katanya? Iya kitab kuning. Kalau dua kali merah gak tuh?
Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi diomelin. Diomelin NU nanti. Kalau saya nanya, berarti Anda bisa jawab? Bisa. Yakin ya? Yakin. Alien? Ya. Itu ada nggak di bumi? Ada. Di mana alien sekarang? Di luar bumi. Itu jawab di bumi itu. Luar. Di bumi apa di luar? Di luar, luar bumi. Pernah ke bumi nggak? Pernah. Kemana? Ya ini kan di bumi. Kita kan bilang di luar bumi tadi. Ya. Pernah ke bumi? Pernah. Kemana? Ke bumi. Iya, ke bumi mana? Ke Sukabumi deh. Arul katanya pas kecil pernah dipenggal. Enggak ya? Enggak. Selain tanya jawab, konten TikToknya apa? Tarik sejarah. Sejarah? Wah, ini udah luar biasa. Sejarah. Apa yang udah pernah diceritain? Sejarah. Sejarah. Itu yang pertama tentang gap year itu. Yang gap year SD. Enggak, itu bukan sejarah. Sejarah Majapahit. Itu kan sejarah ente. Itu pengalaman ente, bukan sejarah. Sejarah apa? Belum ada sih. Katanya itu ngomong sejarah barusan. Selain itu, sejarah itu, kontennya apa? Paling random kayak mukbang. Sorry. Mukbang apa? Nggak, Bang. Makan-makan, biasa. Macet. Iya. Biasanya apa mukbang? Nggak bawa jas hujan tadi, hujan di Indramayu. Kering jengkol. Apa? Ini goreng jengkol. Mulai sekarang aja ya. Kamera bang, siap, kan? Goreng jengkol. Goreng jengkol? Iya. Oh, ini konten juga. Ini konten juga. Lah, gimana terus? Gabung aja ya bang ya, kameranya gabung ya. Gabung aja? Gabung aja. Ya udah lah ya. Abang ngobrol sama kamera 3 ya. Oke, jadi, situ ya. Ya. Selain konten tanya jawab, Arul ini juga konten mukbang goreng jengkol. Iya, baru satu sih. Ya, baru satu. Anwar di seberapa banyak memasak, goreng jengkol ya? Masak bersih aja kali ini. Setengah piring. Akan rame gak ya? Masak bolu meranti. Rame. Berapa ya? 52 ini makanan khas Kebumen. Padahal viewernya, followernya belum siapkan bahan-bahan dulu ya ini. Ada tepung maizena, kalau nggak salah ya. Tapi ngerti sejarah beneran nggak? Oh ini sorry, enggak. Ini nggak ngerti. Enggak. Tumbukan jagung, tumbukan jagung. Ya, ya. Oke, okay. Kita langsung bikin sekarang. Apa ya? Oke. Okay. Oh ya, Bang Musim kemarin ngobrol siapa? Siapkan bahannya, cukupnya. Ngobrol habis saya. Ya. Kok bisa? Apa? 5 gram tepung. Oke, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan Arul. Tambahin dikit kali. Setelah kita makan martabak. Yes. Oke. Okay. Nah. Lalu nih, tambah. Udah. Segitiga biru. Ya, kembali lagi di Y Podcast, masih bersama saya Tretan Muslim. Cukupnya juga ya. Nih, Arul. Arul. Jadi kita mau bahas cabutin aja, sob. Jadi diayak dulu ya, karena ayakannya tidak ada. Ayakan pasirnya dipakai tukang di rumah sebelah ya. Langsung. Yes. Kedep. Memang agak ngerti sejarah enggak? Tapi enggak hasilnya enggak penting. Prosesnya enggak masalah. Selain makan, sejarah, apalagi lagi? Tanya jawab. Tanya jawab. Tapi pinter beneran enggak, Arul? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Lalu tambahin susu krim sedikit. Terus kalau ada orang nanya serius, jawabnya apa? Ya, kayak tadi. Bercanda. Ya, cukup. Oke. Susu krim cukup. Ini buat pengembang aja ya. Jadi enggak perlu telur. Gak perlu-perlu, tapi dari susu krim itu pengembangnya. Biasanya pakai spong 28, cuman ya udahlah. Pakai susu krim. Kedepannya kira-kira mau ngonten apa, Arul? Ini udah mulai paling kelihatan hasilnya. Lebih ke dari sejarah itu. Pulen, katanya gak ngerti sejarah. Dari aromanya udah... Sejarah aku gitu. Ya,
Sudah mulai. Emang sejarah kamu apa lagi selain gap year SD? Mungkin kita akan eksklusif di acara ini. Ya. Selain gap year SD itu ada lagi ya sejarah? Marinasi. Ada. Apalagi boleh sejarahnya. Oke. Okay. Ya sejarah. Ya, eksklusif nih ya. Biarkan sinar gigi. Sinar lambu. Sejarah gigi. Gigi bisa patah. Kenapa gigi berproses? Nanti, bro? Nempel ke rumah. Bang. Lalu nabrak rumah. Tambahkan. Nabrak tuh motor gitu, nabrak. UMKM. Nabrak rumah itu, bro. Rumah nih. Ya. Gimana sejarahnya tuh? Disuruh nih, eksklusif di. Oke, jadi take dulu sejarahnya. Oh, karena sejarah ini sudah mengeras. Jadi ini kayaknya dulu tuh aku inget banget. Kita blender dulu. Satu malam Senin, malam Senin tanggal berapa gak lupa. Di situ tuh lagi di pondok pesantren. Dan itu tuh malam ya. Malam aku disuruh sama bapak-bapak buat beli sayuran itu hujan. Siapa bapak-bapak ini? Berpengaruh nggak pada sejarahmu bapak-bapak ini? Enggak sih. Enggak ya? Oke, berarti bapak-bapak kamu suruh beli? Sayuran buat dimasak. Tapi kamu nggak kenal bapak-bapak ini? Kenal. Kenal? Kenal. Ini bukan bapak-bapak dong, kasih identitas dia siapa bapak ya. Pondok. Kita langsung siapa bapak-bapak yang blender aja ya? Ngaji di pondok ini. Oke. Nah. Terus? Oke. Dan posisinya hujan. Oh, nah di belakang pondok itu lembut. Apa sih licin oh jadi pas di disuruh beli sayur ya aku lari licin ya. Kenapa ente lari? Karena posisinya gerimis mau cepat takut hujan ya, cepat terus pas lari itu ini kurang air apa ini. Sih kita tambahin air jatuh ya. Air dulu. Jatuh gitu jatuh ini nggak ngadapang. Tambahin air secukupnya ya. Ngadapang. Apa ya? Tertelentang. Ya, tertelentang. Tentang sampai keseret. Oh enggak, terjerumup dong harusnya. Iya, terjerumup. Mukanya itu di mana? Ya, tambahin air dikit enggak, ya. Kelihatan ya. Oh, di bawah berarti tersungkur. 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 Terus? Pas Arul ini depan dua tembok. Jadi nanti licin nih. Iya. Berapa kilo itu? Enggak. Gini. Ya. Terus ente dangak tembok. Dari jauh sih jadi nabrak rumah. Mulai tambah. Gigi yang ini dua. Ya dua. Adonan mulai lembut menyatu bibir. Ya. Sobek. Kepala kena. Oke, pemirsa. Beginilah hasil dari jajaran UMKM yang kita blender. Itulah tadi kita langsung sejarah dari karena ini proses Gigi Arul yang menabrak rumah, tidak tanggung-tanggung ya. Beliau menabrak. Sekali lagi deh blender. Kita kembali setelah segmen berikut. Blender. Mau blender. Kenapa break? Oke. Nah. Kembali lagi di Y Podcast. Masih bersama Tarita Muslim dan Arul the History Man. Nanti kan tadi menyebutkan. Sekali lagi tarik ya. Sejarah. Sekali lagi. Ya. Ada nggak lagi sejarahnya dari Arul? Selain gigi menabrak rumah tadi. Ada. Pas waktu aku di pondok pesantren. Hampir dipipisin kuntilanak. Hampir dipipisin kuntilanak. Sejarahnya memang begitu gelap semua sejarah Anda ya. Bagaimana itu ceritanya? Jadi nah, cukup. Di depan pondok pesantren. Oke. Okay. Ada pohon pala. Pemirsa, pohon ibu pala. Rumah. Ya. Yakin tapi remaja butuh putri pohon sekalian. Pala. Inilah hasil pohon pala, dari ya. Adonan kita ya. Aku di situ sama teman-teman bertiga. Nah, itu tuh jam berapa? Jam 2 malam kalau nggak salah. Apa? Jam 2 malam. Jam 2 malam? Oke, terus? Nah. Bahan terus. Sudah dicampurkan. Oh, masih ada. Ada air gitu sampai dari atas ya? Pohon pala. Sorry, ini Arul apa aneh ya? Remaja putri Arul, dan Arul. Oke, terus. Pengurus PKK. Ada air aneh gitu. Aneh. Baunya juga. Kita langsung di pohon pala itu ada air. Adonan merata ya? Ya, yang terus, jatuh ke bawah. Lagi. Yang kena temanku. Oh, saya namanya butuh bantuan. Terus asisten. Pas dicium ternyata bau. Asisten? Enggak, terus dari mana ente menyimpulkan itu kencing kuntilanak, bangsat? Tolong ini kena adonan lihat di ke atas gitu ya. Ada kuntilanak. Ada kain putih. Oh iya. Pulen ya. Sampai pulen. Oke. Okay. Bagus seperti pemirsa, itu ya. Boleh Anda drop komen di bawah kira-kira ya. Air dari pohon pala di pondok pesantren Arul ya. Itu apakah kuntilanak apa enggak? Benar. Ada kain putih hilang habis itu? Iya. Hilang. Yakin nanti hilang? Oh, ada satu tahap lagi. Cuma enggak hilang sih, cuma geser doang.
apa? Geser tapi tetap di situ. Aku lupa. Aku nonton itu bukan Guntilana. Siska dulu. Siska Suitomo dulu ya. Nyontek dulu ya. Siapa tahu itu ini, Bro. Emang ada kain di situ. Ntar lihat di YouTube. Ada. Kalau sebut kalau dibilang kalung enggak mungkin. Ibu Suitomo Siska. Kalau dibilang apa? Kalung enggak mungkin. Tapi kelihatan jelas sejam kemudian masih ada. Enggak, cuma 5 menit. 5 menit hilang, bleng hilang. Bukan hilang, geser. Geser tapi masih ada. Masih ada. Jelas nih adanya. Jelas ya adanya. Kan bisa ya, itu kena angin. Uleni terus ya. Ya kan? Ya posisi itu lagi enggak ada angin kalau enggak salah. Oke, buat pemirsa boleh disimpulkan sendiri kira-kira apakah Anda percaya dengan cerita Arul the Historyman bahwa putih-putih di pohon pala pada saat dia pondok pesantren itu adalah kuntilanak. Kalau saya enggak yakin karena ente geser itu masih maksudnya dia geser tapi masih ada gitu. Ya. Baunya kayak apa emang, Bro? Gak tahu sih, soalnya pas turun air itu aku langsung lari. Temen aku yang cerita, yang kena. Tapi kamu lihat putih-putihnya? Lihat. Ya. Kamu kan lari. Aku lari, larinya sampai di pondok. Biar lebih halus lagi. Oh, tapi sorry, kamu intip dari pondok masih ada? Masih ada. Caranya gimana ya? Enggak, saya enggak yakin itu. Mas, ini kalau adonan tepung maizena dicampur uranium jadinya bisa buat bolu meranti. Adonannya seberapa? 3/2. 3/2? Ya. Cukup? Cukup. 2/3 kali? Di 1/3 malam? Ya kan? Ini soalnya mau bolu meranti, cuman ini kenapa gosong ya? Kebanyakan ini kebanyakan kecap ya. Oh, pantes. Coklat. Coklat atau kecap nih? Coklat. Assalamualaikum. Mungkin sedikit radioaktif ya, tambahin radioaktif. Oke, makasih Mas ya. Ya. Ini mana tadi adonannya? Ya, ini. Udah okay. Udah di blender ya? Oke, cukup sih. Di segmen 1 dan 2 kita sudah mendengarkan kisah Arul menabrak rumah, dikencingin kuntilanak. Apakah masih ada sejarah lagi dari Arul Historyman? Masih ada? Masih. Boleh diceritakan nggak sejarahnya? Ini bukan sejarah sih, lebih ke depan. Dua kali. Ke depan? Bahkan masa depan udah tahu dia. Kayak, ya kan kalau sekarang banyak yang nanya. Anda ingat nggak bunyi-bunyi gini? Kalau nggak, apa? Habis kapan mondok lagi gitu? Habis apa? Kapan mondok cukup. Lagi gitu? Habis lebaran. Cukup. Gimana maksudnya? Jadi, banyak yang nanya. Terus setelah gap year itu, kan aku diem di rumah. Yeah. Terus aku mondok. Terus sekarang kan aku diem di rumah, tapi di rumahnya juga ngaji. Nah, pas ngaji itu apakah pas lebarannya aku pergi ke pondok atau tetap ngaji di rumah gitu? Ini coba Pak. Coba dulu. Ini pertanyaan. Pernah nanya ke saya. Ya. Kan Anda yang cerita tadi. Ya, saya kira Anda punya sejarah lagi. Ini kayak orang itu Afrika kan kalau makan emang gini. Diambil. Yes. Kayak papeda gitu emang. Papeda Pak ya. Mirip-mirip mirip papeda. Saya makan di depan. Coba. Ya. Itu kan pertanyaan. Coba dulu. Sejarah ibu-ibu di rumah dan remaja putri untuk kita saksikan sejarah-sejarah saya mencobanya. Yang sejarah Man, itu bolu sejarah meranti. Ya dulu pernah yang itu yang komen. Nah, sejarah kenapa? Kenapa apa namanya? Itu tembok sih berhasil tembok, kalau rumahku, makanannya memang apa namanya? Tembok kamarku ya. Itu Hello Kitty. Tembok rumahnya Hello Kitty. Tembok kamar. Ya, tapi saya penasaran juga nih. Oh, enggak usah. Ini cukup asisten ya? Udah kelihatan Arul di rumahnya kayak gimana. Oke. Temboknya Hello Kitty. Saya belum mencobanya juga. Kenapa bisa Hello Kitty, Bro? Kayaknya kurang mantap sih, Pak. Kurang mantap. Oke, kita tarik sejarahnya. Hah? Tarik dulu sejarahnya. Kita tarik dulu sejarahnya. Ini dia, menarik nih, eksklusif. Jadi, enggak perlu lah ini. Sebelum udah cukup ini. Udah sekali udah cukup. Ada kakak aku yang cewek itu. Empatin. Oke. Kamar yang itu jadi aku tuh. Sebelumnya dia di kamar yang tengah. Sebentar, tapi kasih kamar yang tengah banyak. Kita aja. Oh iya. Enggak perlu semuanya. Okay. Apa sih namanya? Berit. Nah, ibu-ibu remaja putri, ibu-ibu BKK. Kan berit tikus. Sekali lagi berit proses tikus. Blendernya. Tikus. Okay. Oh, tikus. Iya. Ya, tikus. Jadi aku pindahkan. Oh, mana?
karena di wah, kamar tengah banyak tikus. Bisa ini, Mas. Jadi pindah ke kamar depan. Pindah ke kamar depan. Oh. Mas, Mas itu tolong, Mas. Ya, udah segitu dong. Ya. Asapnya, Mas, tolong. Iya. Wah. Kok bisa, Mas? Kan udah baru diservis loh. Ada lagi enggak yang mau diceritakan? Pak Coki, Pak Coki. Ya. Kayaknya untuk tetap sejarah. Tetap jalan, Pak Coki. Segitu aja deh. Segitu aja ya. Udah berasap gitu. Ini udah di... Tapi kalau politik ngerti enggak politik? Kipasnya kali yang rusak bukan blendernya. Main game enggak? Main. Main apa? Mobile Legends. Oh, wih, coba. Kalau Arul ternyata dia pemain Mobile Legends ya. Iya. Oh, jangan-jangan tadi asap terigu ya? Bukan asap beneran. Tommy Soeharto. Mas, tolong Mas dibenerin. Dia e-sport. Tolong. E-sport ya. Kaget saya, Mas. Tommy Soeharto e-sport apa? Oke, coba Tommy Soeharto tes dulu ya kan. E-sport kan Tommy Soeharto. Cendana FC kalau saya. Silakan. Oh ya, saya. Ada bro, dia bro. Ntar kalau enggak pernah tahu ya. Meledak. Wah, dia. Tanggung jawab maksudnya. Iya, nanti kalau aman saya langsung pulang. Masa ini e-sport. Garansi. Oke, okay, garansi ya. Masih e-sport. Masih garansi, oke. Okay. Coba dulu. Udah ibu-ibu. GG banget. GG banget. Saksikan sekali lagi kita dia kalau looting ya. Oh. Luas ya lootingannya, bro. Bener, udah aman ini. Udah bisa semua dapat gitu. Dapat. Buat ya. Coba sekali lagi ya. Masih penasaran ini udah beneran aman apa belum? Cendana FC. Iya. Coba. Mas, tolong rekrut saya sebagai programmer. Nah, Mas, asalnya makin banyak. Untuk Cendana FC. Kok bisa? Wah, Masnya. Biasanya mau Mobile Legend apa? Gimana sih, Mas? Main rank. Ini masakan saya masih setengah matang loh ini. Rollnya. Alatnya rusak. Assassin. Assassin. Wih. Berarti carry, Mas, bro. Mas, tolonglah. Iya. Profesional. Carry, ya? Jago. Apa ranknya? Ya, ya. Ranknya masih garansi loh ini. Mythic apa sih? Epic. Epic ya? Paling tinggi atau Mobile Legends? Ini baru kejadian ini. Wah. Rank Mobile Legends paling tinggi. Nggak bisa mati ini. Belum meranti saya ini, Mas. Pengangguran kalau nggak salah ya. Coba deh, Masnya cicipin. Kalau nggak percaya. Belum matang. Iya sih, nggak percaya. Boleh ya, saya coba ya. Coba, cicipin. Kebetulan lapar sih emang. Nah, kan. Handphoneku juga gara-gara lost track. Coba, Mas. Lost track. Lost track. Oh, kalah terus. Kenapa HP-nya? Oh, oke. Okay. Ya gitu. Nge-lag. Hancur. Kentang. Nah, kenapa ini enggak ada sejarahnya kan? Kita akan tarik sejarahnya. Kayaknya kurang lembut deh. HP-nya hancur. Kenapa? Jadi malam tuh ya. Emang perlu dicincang-cincang gini biar setiap halus. Malam kan main mobil. Silakan. Ya. Mas cicipin nah, dulu. Nah, di situ tuh aku lagi posisi emosi banget lah. Boleh. Emosi banget. Ya ada masalah. Aku main Mobile Legends, siapa tahu kan tenang. Ya, ternyata kalah. Kalah 5 kali, okay. Menang 1 kali. Emosi lah itu ya. Emosi. Dibanting HP-nya. Dibanting. Coba, Mas. Tuh kan? Pengen HP baru. Padahal enggak yang lain kok keluar asap terus ya? Dari makanan aja nih. iPhone dari makanannya ya? iPhone. Bisa. Putra Siregar kalau Anda menonton ini. Salah satu pro player apa, kita ini agak gosong kali ya. HP-nya rusak jadi semoga bisa dikasih tapi ini udah beneran aman. Saya WhatsApp Putra sih Regar. Oke, udah masuk buat tadi udah mau cobain. Oke sih. Ya remaja putri dan ibu-ibu kakak sekalian. Ya. Oke, silakan Mas. Terima kasih ya. Ya. Mungkin saya cek HP ini Putra Siregar konten masa-masa bersah iPhone aja kali ini dan selama mencoba ibu-ibu di rumah dan ini keadaan juga udah chaos ya di sini ya. Ini kayak tahun 98 ini keadaannya. Saya pamit dulu, adios. Oke, kembali lagi di konten Y Podcast, kita masih bersama Arul. Ibu-ibu dan remaja putri, saya masih ada satu. Arul hobinya baru masakan lagi sekarang. Saya lupa. Selain main Mobile Legends tadi ngonten, ada hobi lain. Saya akan memasak menu kedua ya kali ini. Saya akan coba selain tidur. Saya siap. Kada. Loh. Tidur kok? Karena itu pekerjaan paling nikmat. Itu kan tapi enggak pekerjaan. Ini mau keluar jin apa gimana nih? Pernah dapat endorse enggak Arul dari konten-kontennya? Pernah. Hei, tolong. Hey. Endorse apa waktu itu, bro? Endorse pertama kali partai. Partai? Hey. Endorse partai? Partai. Partai apa waktu itu?
dari paslon. Apa? Paslon. Paslon. Ya capres kemarin. Oh. Cuma enggak terima. Enggak diterima. Siapa yang nge-fap di sana tadi? Bangsat. Berarti kenapa enggak diterima di endorse partai? Takut jadi masalah. Enggak apa-apa, harus terima aja. Mas, takut politik ya? Iya. Mas. Ya. Ada pernah enggak nemuin kejadian kayak gini? Tetangga yang bakar-bakar sampah terus jemuran Anda jadi sangit. Ini kayak gini nih keadaannya. Pernah enggak? Pernah. 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 Ada apain tetangga Anda yang kayak gitu? Obrak-abrik di rumahnya. Kurang sih kalau diobrak-abrik doang. Enggak kapok kalau cuma diobrak-abrik, Mas. Harusnya sih diapain? Iya. Harusnya diapain? Iya, kita segel rumahnya, pasang polis line. Dia dikira rumah kriminal habis kejadian. Gitu, Bro. Harusnya gitu, Mas. Iya, iya. Harus tegas emang kalau tetangga-tetangga yang bakar sampah sembarangan enggak sensitif sama tetangganya. Gitu. Iya sih. Ya kan? Ngomong kita kelihatan enggak sih? Keadaan asap kayak gini, nggak tahu di kamera, nggak tahu, kayaknya kelihatan sih, kelihatan ya, semuanya kayak di sensor, iya, paling putih, giginya doang. Oh iya, memang, Anda giginya glow in the fog ya, menyala dalam asap, berarti gigi Anda, bagus tuh fitur baru. Fitur. Usus. Ngomong-ngomong Anda abis ini kemana? Paling ada penyuluhan katanya soal bahaya garam beriodium. Ya udahlah Mas, karena keadaan kayak gini udah ngubungin pemadam kebakaran tapi kayaknya pemadamnya lagi kecelakaan. Saya mau nolong pemadam kebakaran yang kecelakaan ya. Siapa? Kasian. Oke, tinggal dulu Mas ya. Iya. Oke. Aman Mas. Apa aman? Ya.